Satu, dua, tiga. Aduh, bagus banget dong. Wah, sumpah gue suka banget. Aduh, kacau sih ini. Kembali lagi di Mr. AG di YouTube channel. Di video kali ini gue akan unboxing poster anime dari salah satu anime movie paling terkenal di 10 tahun terakhir. Apalagi kalau bukan anime dari Makoto Shinkai, Kimi no Na wa. Gak seperti video-video gue sebelumnya yang mungkin gue reaction atau gue challenge-challenge gak jelas, video unboxing ini adalah video unboxing pertama gue di channel ini. Jadi kalau misalnya gue ada sedikit miss-miss dalam memberikan detail unboxing, harap dimaafkan. Dan kebetulan paketnya sudah ada di sini. Sebenarnya ini hadiah. Sebenarnya ini hadiah dari teman terdekat gua, Rivaldo Rizky. Shout out to Rivaldo Rizky. Terima kasih sudah memberikan ini karena kebetulan minggu kemarin gua berulang tahun dan kita orangnya nggak suka ribet-ribet. Jadi dia nanya, "Gung, lu mau hadiah apa?" Gua langsung bilang, "Peng, gua mau ini." Dan dia langsung kirim dan kemarin paketnya udah nyampe dan hari ini gua akan unboxing di sini. Oke, ini sebelum gue unboxing, gue pasti lihat ke kalian kalau misalnya packagingnya ini rapi banget. Jadi dari vendornya pun gak bakal rusak selama pengiriman, selama kurirnya itu gak banting-banting apa-apa. Dan di sini ada tulisan ragil, yaitu adalah barang pecah belah. Dan gue unboxing sekarang. Sebenarnya banyak kalau misalnya kalian mau beli poster atau beli pajangan atau beli hiasan dinding itu di online shop udah banyak. Dan ini kebetulan gue dapet referensinya di Instagram, jadi kalau misalnya kalian mau tahu ini gue beli di mana, linknya gue taruh di description, kalian bisa klik linknya di sebelah sana. Satu sudah lepas, ini tinggal kayu, tinggal kardusnya aja. Mungkin kita bisa sobek di sini dan kita sobek sebelah sini. Ini tenang, karena banyak yang bilang gambar-gambar anime rada-rada berbahaya. Tapi ini karena dari Kimi no Na wa, gue yakin ini nggak berbahaya. Sebetulnya gue udah tahu desainnya seperti apa, cuman gue nggak tahu aslinya gimana. Oke, satu, dua. Wah, gila. Aduh, bagus banget dong. Wah, sumpah gue suka banget. Aduh, kacau sih ini. Guys, kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail, ya Taki Mitsuha ada di kamar gua nanti. Jadi ini kebetulan ukurannya itu 60x20, ya 60x20 cm, dan ini dari kayu frame-nya. Kalau misalnya kalian lihat, terus kualitas kayunya juga bagus. Jadi ini kayu yang gak gampang rusak. Walaupun gue bukan tukang kayu, walaupun gue bukan kuli, tapi gue ngerti kalau ini kayunya gak gampang rusak. Dan di Instagramnya bilang kalau ini water resistant. Jadi kalau misalnya kena air, kena apa, ini gak bakal rusak. Dan ini juga kalau misalnya kena debu atau kena misalnya apa ya, kalau misalnya kalian taruhnya itu di kamar atau taruh di ruangan yang sering tertutup, kalau misalnya kena debu ini bersihnya juga gampang gitu loh. Ya dilap make, ya karena water resistance juga, dilap make lap basah pun juga udah bersih gitu loh, udah bakal kayak baru lagi. Tuh lihat. Nih, gua nggak mau buka dulu. Nanti kalau misalnya gua mau pasang baru gua buka.
Cuman kalau misalnya kalian lihat detailnya tuh. Aduh gila, keren banget. Sumpah, sumpah keren. Ah, gue suka banget lagi. Mitsuha Taki-kun. Wah, gila guys. Sumpahnya recommended banget kalau misalnya kalian mau apa ya istilahnya ya? Mau kasih nuansa anime di kamar kalian, atau kalian ingin mendesain tembok atau apapun yang ada di kamar kalian, kalau misalnya kalian mau pakai referensi yang gue kasih ini, kalian bisa klik linknya di bawah. Ini bukan promosi, ini bukan endorse, tapi ini gue bener-bener beli karena gue yakin kualitasnya bagus. Terus kalian kalau misalnya kalian mau lihat detailnya. Oke guys, jadi tadi itu adalah video unboxing poster anime Kimi no Na wa. Dan jika kalian ingin membeli poster yang persis sama kayak gini, kalian bisa klik linknya ada di description. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang gue buat, silahkan subscribe channel Mr. Age. Dan jangan lupa like dan komen di video ini. Dan gue nantinya juga bakal ada unboxing-unboxing hal-hal yang berbau anime di video-video gue kedepannya. Tapi jika kalian ada referensi kayak, bang tolong dong beli poster anime yang kayak gini, bang tolong dong beli action figure kayak gini, kalau misalnya gue ada rejeki kalau gue bisa kalau gue misalnya ada rejeki lebih untuk membelinya, gue pasti akan membelinya juga. Tapi kalau misalnya gue butuh, gue juga pasti beli sih. Jadi nanti kalau misalnya gue beli sesuatu hal yang berbau dengan anime, gue pasti akan mengupload video unboxing kayak gini. Sekian video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.